Aksi ratusan mahasiswa yang menolak naiknya harga BBM dan menuntut pencopotan Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Ternate terus berlangsung di Ternate. Satu siang ratusan mahasiswa melakukan aksi mogok makan dan berdiri di tengah jalan raya Gambesi sepanjang 1 km. Aksi ini merupakan aksi lanjutan untuk memprotes naiknya harga BBM dan penembakan mahasiswa yang terjadi tanggal 17 Juni lalu. 6 mahasiswa pingsan karena kelelahan saat mengikuti aksi ini. 2 ambulans yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi 6 mahasiswa itu. Aksi mogok makan ratusan mahasiswa ini akan terus dilakukan sampai Mabes Polri mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas aksi penembakan 6 mahasiswa saat demo tolak naiknya BBM terjadi di Ternate. Wiwit Iksan, kontributor Ternate, Maluku Utara.